Yeay, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, dalam video kali ini, Najib akan dedah cerita yang gempar. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apakah yang akan Dato' Sri Najib Razak dedahkan kali ini. Wow, jom kita tengok. Najib kata, saya tak pernah didakwa atau dijatuhkan hukum mencuri atau merompak. Saya dihukum atas dakwaan salah guna kuasa sebab saya terlibat dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan jaminan kerajaan kepada SRC pada tahun 2011. Ianya bukan saya yang mengesyorkannya ataupun mengemukakan kertas kabinet tersebut. Namun bulan lalu, satu dokumen sebanyak 14 halaman yang disyaki adalah kertas siasatan rasmi SPRM memberitahu bahawa bekas menteri kabinet yang mengesyorkan dan mengusulkan kertas kabinet tersebut telah menerima sebanyak 85 juta ringgit dari JOLO pada tahun 2019 untuk disimpan dalam akaun proksinya di Singapura. Bagaimanapun, hakim tidak mahu menerima bukti baru ini walaupun ianya membabitkan saksi pendakwaan. Pakatan Harapan juga senyap dengan pendedahan ini walaupun ianya melibatkan dana besar yang disorok di luar negara. Akibat mesyuarat kabinet tahun 2011 itu, saya juga didakwa dan dihukum sebab saya dikatakan melanggar Akta AMLA pada tahun 2014 dan 2015 setelah 42 juta ringgit dari SRC dimasukkan dalam akaun saya tanpa pengetahuan saya di mana saya tidak pernah meminta atau mengarahkan. Tidak pernah dijelaskan kenapa saya perlu tunggu 4 hingga 5 tahun untuk mencuri dana tersebut. Saya tidak pernah didakwa mencuri atau merompak. Tak sama dengan kes Kuan Ing yang didakwa bawah Seksyen 16A di Akta SPRM 2009, iaitu meminta dan menerima suapan, dan juga bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan Criminal Misappropriation of Property. Saya didakwa dan dihukum bawah AMLA, iaitu pengubahan wang haram apabila dana yang dikatakan haram keluar dan masuk akaun saya. Bukan curi dan rompak sebab wang bukannya untuk kegunaan peribadi saya atau keluarga. Semasa menjatuhkan hukuman, hakim juga kata bahawa dana 42 juta ringgit bukan hak Najib untuk sedekah. Jika saya curi dan rompak, apa yang saya beli dengan hasil curian ini untuk diri sendiri atau keluarga? Malah, perbicaraan mahkamah juga telah membuktikan bahawa sekurang-kurangnya 642 juta ringgit adalah kemasukan dana daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi yang juga saya telah digunakan untuk kerja CSR dan sedekah. Kenapa pula saya nak curi 42 juta ringgit sekiranya yang 642 juta ringgit pula yang saya boleh gunakan bagi peribadi sendiri, saya juga belanja untuk CSR dan sedekah? Daripada dana 642 juta ringgit, inilah yang saya pernah difitnah menggunakan 60 juta ringgit untuk shopping di Jekyll walaupun ianya untuk tujuan ini. Ingin kami jelaskan bahawa urus niaga terbabit adalah berdasarkan pesanan yang kami terima dari mantan Perdana Menteri dan juga dari pejabat mantan Perdana Menteri PMO. Tersebut untuk jaga membekalkan kain jubah bagi semua program-program amal yang dianjurkan oleh beliau dan PMO untuk Imam Taufik dan termasuk semua masjid di seluruh Malaysia sebanyak lebih 7,000 masjid dan juga bekalan kain untuk mangsa-mangsa banjir antara tahun 2011 dan 2014. Transaksi-transaksi tersebut berlaku sebelum sebarang isu berkaitan dengan 1MDB timbul dalam pengetahuan kami. Ya, saya sedekah ke semua masjid-masjid dalam negara untuk 4 tahun berturut-turut. Bukan curi daripada tabung masjid. Tapi poin yang paling penting yang Atok pernah bangkitkan ialah wang didapati masuk ke akaun saya tapi 1 sen.
Orang yang berniat nak curi tidak akan masukkan dana tersebut ke dalam akaun atas nama sendiri di Malaysia. Lebih-lebih lagi, ialah perbicaraan mahkamah juga membuktikan ianya seorang bekas gubernur Bank Negara Malaysia yang nasihat saya untuk buka akaun bawa nama sendiri dana. Ketika akaun dibuka, saya juga arahkan bekas gubernur untuk memantau akaun saya pada tahun 2010 untuk pastikan tiada masalah dengan dana yang masuk ke akaun saya. Malangnya, bekas gubernur tidak lakukan itu. Lagi malang ialah SPRM telah mengesahkan keluarga bekas gubernur tersebut telah lama berurusan dengan dan menerima dana sebanyak RM700 juta ringgit dari Jolo sejak tahun 2017 hingga ke tahun 2013, termasuk sumber dana dari 1MDB. Sebanyak RM65 juta ringgit baki dari dana tersebut yang disembunyi oleh keluarganya di Singapura turut dikembalikan ke Malaysia, seperti didedah kenyataan SPRM baru-baru ini pada bulan September 2021. Bagaimanapun, hakim sekali lagi tidak mahu terima bukti baru ini walaupun ianya membabitkan saksi pendakwaan. Pakatan Harapan juga senyap dengan pendedahan ini walaupun ini melibatkan bekas gubernur yang turut dilantik Pakatan Harapan sebagai ahli majlis penasihat kerajaan atau lebih dikenali sebagai majlis orang tua-tua dan juga pengerusi PNB yang memegang aset bernilai lebih RM340 bilion. Saya pelik kenapa Pakatan Harapan tidak mahu ambil tahu hal ini. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda semua, tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, sila subscribe ke Huago Channel sekarang dan sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.